beredar sebuah video viral yang memperlihatkan sejumlah warga membuat dan menurunkan sesajen bertujuan untuk tolak bala. Warga Pangkep, Sulawesi Selatan membuat sajian untuk menghindari malapetaka di musim hujan seperti sekarang. Dalam video terlihat sejumlah warga menurunkan sesajen ke bawah jembatan usai hujan deras mengguyur daerah tersebut selama 2 hari 2 malam. Sebagai informasi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Maritim Bautere, Makassar, sebelumnya telah mengeluarkan peringatan dini banjir pesisir atau rob. Video tersebut lantas mendapat banyak komentar dari netizen, seperti salah satu komentar, @wirawai, astagfirullah, masih animisme padahal pakai atribut muslim. Tambah juga komentar dari Satki Najwa, semoga Allah berikan hidayah untuk kita semua agar senantiasa menjaga kesucian iman Islam dan tak mengotorinya dengan kesyirikan.